kereta listrik, listrik. Aduh, dingin banget ini. Kayak apa, Dik? Pori-pori rapet banget ini. Ini Bu Ayu juga aci nih. Aci dong, jangan usah pakai yang gak enak-enak kan kita. Iya, enggak, maksudnya Bu Ayu gak tahu. Tuh kata Diki, Bu Ayu udah tahu pertanyaannya. Oh, begitu. Ya, jadi Bu Ayu pun tidak tahu? Gak tahu, sumpah. Kita sama-sama kosong nih. Kosong. Kosong, 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 kosong semua. Biasalah. Action. Dulu ada gitu yang lewat. Iya, dulu aja masuk itu soalnya, ngiung-ngiung. Ambulan itu lewat, isinya malam. Kagak melewat doang. Orang lancar. Gedeg ambulan sekarang bohong mulu. Kita buka nggak yang diperban, gedeg. Apa yang di belakang lancar doang. Parah mulu lu kayak nenek-nenek. Cuman bicak ke matamu. Ayo, ya, ayo. Tisu. Sekarang kita ada di Baskom Challenge. Jadi Bu Ayu mau ngajakin Diki main namanya Baskom Challenge. Ya dok. Jadi nanti dari tim Kisyu akan memberikan pertanyaan, Dik. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang Bu Ayu gak tahu sama sekali. Mm-hmm. Benar nih, sumpah. Kita aci. Kita aci ya? Iya. Oke, oke. Ini fair play banget. Apa tuh? Iya, aci namanya sportif. Oh iya. Gue gak sikut nih. Kalau Diki salah, Bu Ayu nyelupin Diki. Iya. Bu Ayu salah, Diki nyelupin Bu Ayu. Ayo. Kalau jawab duluan terus salah, dia yang dicelupin. Kalau jawab duluan tapi salah, dia yang dicelupin. Dia yang celupin. Kalau dua-duanya nggak tahu, dua-duanya dicelupin. Amin. Kita nyelup aja dah. Ya. Benar, benar. Pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari PLN? Saya perusahaan listrik negara. Anika! Udah sore mandi tuh malu. Iya, Bapak. Ya Allah. Ini langsung gini aja, Dik. Malah bawa matahari. Masya Allah, Dik. Kali buka gama ini bisa begini, Dik. Pak! Pak! Kedinginan. Ayo next. Nomor 2. Apakah kepanjangan dari KRL? Kereta listrik. Listrik. Kereta raya listrik. Salah. Kereta raya listrik. KRL. Kereta rel listrik. Kereta rel listrik. Lu salah. Udah saya ngomong salah. Duduk. Udah kayak air jeruk nangka. Salah. Dingin banget. Basah. Terus, next. Nomor 3, ini lirik ya, lirik lagu. Lanjutkan lirik ini. Mampus lu gak tau. Sekarang aku tak sadar. Cinta yang kutuk-kutuk untuk datang. Pak. Salah. Aku tak sadar cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Salah. Tak kunjung dandang. Tak kunjung dandang. Dulu, 2, 3. Udah, aku udah lebih duluan lu. 2, 3. Iya. Ini dalam banget. Gue diculek begitu sama dia. Dia kira gue culek ditahan sama dia. Rese banget tuh teman-teman di rumahnya. Iya, lanjut lagi. Matematika, hitung-hitungan. Tambah kurang belum, gampang. 75 ditambah 25 ditambah 125 ditambah 125 dikurang 200 sama dengan 235. Salah. 250 sih. 220.
Ini mah gua. Muka gua enggak bisa senyum, Dik. Sialan. Next. Perhatikan baik-baik pertanyaan untuk Anda berikut ini. Siapakah aku? Siapa? Siapakah aku? Siapa? Oke. Pedes bukan cabe. Sok tahu padahal bukan Google. Kata-kata mutiaranya, maaf sekedar mengingatkan. Netizen, apa itu? Nah, lu yang boleh lepin. Kita punya dua-duanya kan ya? Woi, duluan. Sweet. Tapi sama jawaban netizen. Benar. Sweet Indonesia ya. Indonesia? Pakai jari? Oke. Iya ya, tunjuk jempol linking. Iya ya. Lu kelingking, lu kecil banget kan? Biar gue tangan monyet. Kecil banget, tangan kaki. Sialan lu. Udah gua! Rasain lu, pada biru lu. Bertambah ya sepatunya. Jari lu. Ayo masar muka. Nih, Derma Plus. Biasa lah. Ini nyangkapin laser tuh. Sialan lu pakai gini, besok-besok gue mesti tahu jawabannya. Oke, orang yang hidup di Amerika biasanya disebut orang barat. Salah, hampir benar. Oh, orang western. Salah, ya orang Amerika dong. Jangan so tau. Lu jangan so tau. Ayo, lu jangan so tau. Ada alis gua kaku yang kanan. Gini aja nih. Next. Binatang apa yang nyariin bapaknya mulu? Binatang apa yang nyariin bapaknya mulu? Gue jawab takut. Kita lihat jawaban yang benar sebelum kita menyaksikan jawaban dari mereka. Takut. Gue takut jawab, dilelepin lagi aja. Clue nih, binatangnya Betawi pokoknya. Binatang Betawi? Iya. Maksudnya binatang sekarang punya dia, suku? Dia nyariin bapaknya pakai logat Betawi aja, pakai Betawi aja. Bapak! 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 Suwe! Kudu. Kondo. Kondo. Oh, kucing ya? Kambing. Kok? Bapak! Beh gitu. Jadi maafin. Saya mayu maafin ini tadi jokes tadi agak lucu. Injek enggak bikin sakit, tapi bikin pincang. Diinjek tapi enggak bikin sakit, tapi bikin pincang. Diinjek enggak bikin sakit, tapi bikin pincang. Tai. Lepin lu lah tai. Ini gua. Bener kan, Bang? Tahu gua mah. Gua buku komedi udah gua baca. 1, 2, 3. Awet muda. Ayam apa yang bisa bertelur di gunung, bertelur di kandang macan, bertelur di pinggir pantai? Ayam apa? Setan lu ya ngasih pertanyaannya lu. Ayam apa yang di pinggir laut? Yang bisa bertelur ya di atas gunung, di kandang macan sekalipun, di pinggir laut pun bisa. A few moments later. Ayam mati kali. Ayam sorry. Ya kita nyelup lagi. Ayam sorry. Iya kita nyelup lagi. Nyelup ya? Dan banyak ini nyelup kita. Rasain gue lepil lagi. Jawabannya sih. Apa? Ayam betina. Betina. Ayam betina bisa ya? Oh iya, namanya bertelurnya betina. Ya kata ayam nempel di tembok ya bertelur. Bisa bertelur di gunung? Di mana aja? Di mana aja terserah dia. Kan apa kok kan jadi ngatur-ngatur dia betul. Apa bedanya kacang panjang sama celana panjang? Ya iyalah, gampang. Aduh, gue takut banget lagi. Kacang panjang kali. Kacang panjang sama celana panjang. Gua apa ini? Kacang panjang sama celana panjang? Iya. Kalau kacang panjang mah direbus, kalau celana panjang tuh disleting. Salah. Ya apa sih itu? Dulu jawab. Kacang panjang sama celana panjang apa bedanya? Apa bedanya? Beda katanya. Kacang ya kacang, celana ya celana. Kacang panjang kalau dipotong tetap kacang panjang. Oh.
Kalau celana panjang dipotong jadi ya habis itu dia udah malam waduh. Baik-baik ini mantar. Iya. Ngeri ada penyakit yang sopan. Iya. Masuk angin. Masuk angin. Sama penyakit yang nurut. Apa? Angin duduk. Coy. Ayo di sini. Ayo di sini. Ayo di sini. Ayo di sini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Wah. Ya Allah Diki, makasih ya Diki. Ya Bu Ayu. Enak banget. Enak banget ya Allah. Enak banget ini sih. Ini benar kayak Ibu Ayu pernah ke Curug Luhur gak? Curug Nangka. Di mana sih lu? Di Bogor. Oh. Iya, kaki Gunung Salak. Oh. Saya pernah ke situ, begadang situ bikin tenda. Jin mulu. Bukan, jin gak ada monyet mulu. Habis waktu itu diambatin sama dia. Beneran. Aduh ya Allah, Diki. Monyet liar pada turun, Bu Ayu. Sudah, Pak. Boleh kemah. Di pinggiran air terjun. 100 meter dari air terjun kita kemah. Di situ dibikinin dia kemah. Oh. Oh, enak banget, mulai dingin. Kita makan apa aja enak. Emang ada makanannya? Iya, ya, abis kodok kita bakar sih. Kenapa aja enak kok kita bakar. Tapi kan di bawah tetap warung, ada. Oh. Tapi kan kita pengen sensasi di pinggir kalinya. Benar. Abis itu jadi banjir bandang dah kelihatan. Buset dari atas, kasus ke bawah kita ke bawah. Sampai rumah. Aduh Ella. Aduh ya Allah dapat tandu. Alhamdulillah, Bang, udah pegangin aja. Jahat banget lu. Foto dulu di kita. Thank you.